let's go, let's go. Okay guys, ni dia pemandangan kita daripada bahagian atas. Dia akan bermula daripada bahagian bawah pergi ke kawasan utara. Utara, bawah ada betul para isunya. Bigetron tu BTR eh, B? Wow. Okay, okay, okay. Wait, wait, wait. Jom kita tengok sekali lagi Pikado kali siapa yang menang. Wow. Bigetron tak turun sini. Bigetron pergi tempat lain, bos. Kan? Mana Bigetron? Kau Bigetron tak main? Main eh. Dia, dia, dia. Tapi dia orang pergi tempat lain eh. Oi, dia orang dekat jauhnya. Dia orang dekat Beto Paraiso. Agaknya memang dia orang takkan ambil fight di bootcamp. Dia ada beli liquid, memberikan tersakan, ada makan yang baik, dapatkan jatuhan terus saja dia terpulang ke lobby. Wait, 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 bang, 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 chill, 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 chill. Sabar, sabar. Ada api tu. Ada api. Ada api tu. Minum-minuman tenaga terlebih dahulu daripada liquid. Dekat kawasan kiri, junk juga ada, Ryzen juga dekat sini, liquid juga dekat kawasan yang lebih kurang sama. Dia 50 saat tapi malang sekali, liquid dijatuhkan oleh Zack dan terus saja dia terpulang ke lobby. Terlebih dahulu, Ryzen dah pecah belum tingkap ni? Dah, dia dah besar. Kadang-kadang bug lah, tak nampak tingkap tu dah pecah ke belum. Dia daripada Wins untuk pasukan Astra X. Lawan dengan Bigetron dengan lebih awal. Kali ni diorang pergi. Saya line. Oh, sangat-sangat menarik sekali. Saksikan bersama-sama Win akan mula untuk berpusing-pusing. Wins. Kalau tenang, Ryzen, satu lontaran bom, dua lontaran bom masa sebenarnya telah dilemparkan bagian hadapan. Ryzen akan masuk. Dia ada satu Uzi, dia juga ada M416, tetapi pemain tersebut telah pun turun ke bahagian bawah. Dia dengar minta pakai kita tersebut, dia tahu pemain tersebut telah pun pergi. Rumah dia berbeza, tapi telah ada Wins bersembunyi di bahagian belakang tembok tersebut. Tetapi dia masih tidak berjaya untuk dijatuhkan oleh Ryzen. Ryzen melihat ke arah yang salah, bahaya sebenarnya. Dia sedang bersembunyi betul-betul di bahagian belakang, belakang dinding ini, tetapi tembakan daripada Ryzen lebih menyakitkan. Terus saja dia terpulang ke lobby tak kali ini dan terus saja menggunakan satu first aid kit terlebih dahulu. Zack dah datang. Sempat tapi sampai ini. Dan body kena pakai dan makan daripada Ryzen. Sememangnya sangat-sangat menyakitkan. Terus mendapatkan 2 kill. 3 kill sebenarnya secara keseluruhan yang telah pun berjaya untuk diperolehi oleh pasukan ini. Pikatron. Jang. Oh Jang 1v1 Jang. Jang, Jang. Boleh Jang. Lu boleh Jang. Memang mantap lah. Ui Jang. Ui. Akil lah Jang pakai SKS daripada muka. Jang ni bos. Eh, bahaya, bahaya. Jang sekarang membeli masa supaya Ryzen sampai di bahagian belakang. Kelihatan dia pemain tersebut dapat lihatkan dan Ryzen akan berjaya untuk dapatkan 3 kill. Manakala liquid dapat 1. Eh, Jang, Jang. Weh, cewa Jang. Cewa Jang. Tembak kotak lu. Aku dengar macam tembak ni. Mantap lah Jang. Lada Jang guys. Jang. Ay, dia selamat eh. Bigetron
Kali ni pada awal permainan akan menang, tapi mereka juga kehilang 2. Aku rasa setiap game yang dimainkan mereka hilang 2. First game aku tak tengok tadi. Walaupun you high. Reloading dilakukan terlebih dahulu. Untuk pergi ke kawasan harapan. UI akan terjun, tim secret. Kawasan San Martin seperti biasa. Jadi tiba kotak eh tu. Where are you? But RSG, 6 minit 25 saat. RSG bagian pertengahan ketika ini begitu dekat dengan satu pihak musuh yang ada. Kawasan persekitaran kalau kita dapat lihatkan bersama-sama. Walau bagaimanapun pertempuran kita akan masih lagi berterusan. On the go. Lemah lah Jang. Aduh, selamba ya. Yeah. Mereka. Oh, ada lagi dua-dua yang menaik mereka. Lagi diorang tak akan fight. Ryzen atas sama dengan Jang, 4 kit lah berada tu pasukan ini. Wow. Perlahan juga game, last game hari ni aku tak tahu kenapa dia rasa perlahan semacam. Sama dengan pemburu ketika ni untuk dingus. Ada perlahan. Sebab sekarang ketika aku macam okay. Betul lah ni kot. Iya ke? Aku tak rasa macam lain. Rasa macam lain. Memang suka slow eh. Memang baru-baru ni macam ni eh. Tak tahu pula, aku rasa macam sebelum ni okey je. Persoalan yang menarik. Sebab bila ni dah tutup, sudah ada lagi kecil. Takkan tak, benda ni adalah room card termen. Dia takkan tak ada setting ke benda, dia tak perlu setting. Map kau bug tu mi, map aku bug eh, lain macam. Amin kacak, thank you so much for the 50 stars. Semoga dan senantiasa diperbudak rezeki selalu. Amin ya rabbal alamin.
Z jatuh bosku. Telah pun berlawan dekat satu kedudukan yang lain. Enemy kaca. Enemy kaca. Terima kasih.